sampai karena dia tiap hari itu mimpi ketemu Nabi. Suatu malam itu dia ngomong, "Ya Rasulullah, apa ada di zaman ini wali yang lebih kau cintai dari aku?" Karena kau tiap hari loh, saking ibadahi Masya Allah. Kemudian dia menyebut, "Ada." "Hah? Waduh, berarti ini ibadahku masih kurang, pengorbananku masih kurang. Kok masih ada bahkan yang lebih dicintai Rasulullah daripada aku?" Kemudian kata Rasulullah, "Kalau boleh tahu ya Rasulullah, siapa dan di mana?" Di Hadramut, namanya Ahmad bin Umar bin Sumait. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumait, "Itu aku lebih cinta dia daripada kamu." Akhirnya dia bertekad berangkat haji. Setelah haji itu tanya orang-orang yang dari Hadramut, "Ada enggak di antara kita yang datang dari Hadramut?" "Ada." "Kamu kenal enggak kota namanya Syibam?" "Tahu." "Ada enggak Habib Ahmad bin..." "Oh, tahu." "Tahu, tahu. Tolong pulang haji, saya mau ikut ke Yaman, ke Hadramut. Saya mau ke Syibam, saya mau ketemu, mau sewan ke rumahnya beliau." "Monggo." Setelah haji selesai, pulang. Berangkat ke Yaman, ke Hadramut, sampai di Tarim. Sampai di Syibam. Syibam itu kota dekat Tarim. Yang di situ tinggal Habib Ahmad bin Umar bin Sumait. Sampai di situ sowan. Dilihat. Beliau enggak yang terus ya gamisan serbanan biasa. Enggak yang nyolok, jamaahnya banyak ribuan, enggak. Bingung. Akhirnya wali Allah ini izin untuk tinggal selama beberapa hari di rumahnya, 3 hari. Disetujui, monggo. Diperhatikan sholatnya 5 waktu, diperhatikan ibadahnya, diperhatikan qiyamul lailnya. Subhanallah, dia lihat sholat 5 waktu di masjid. Sembahyang sunnahnya ya itu-itu aja, yang rawatib 22 itu aja. Ngajinya ya berapa hari, berapa jam itu aja. Qiyamul lailnya ya enggak yang mulai jam 11 malam, nah, cuman mulai jam 3 sampai jam 5 itu baru adzan subuh, baru sholat. Jadi enggak yang ibadahnya enggak.